Salam sehat dan salam sejahtera buat rekan-rekan sekalian. Di kesempatan kali ini, saya akan coba membahas mengenai aspek asuransi dalam dunia konstruksi. Nah, asuransi ini sendiri merupakan salah satu aspek yang penting di dalam dunia konstruksi yang mungkin suatu saat bisa ditemui rekan-rekan sekalian. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita bahas mengenai aspek asuransi dalam dunia konstruksi. Mengenai asuransi, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Pada pasal 1 dikatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita, tertanggung, atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, selain diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, definisi asuransi ini sendiri diatur dalam pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana di sana dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Di sini ada 4 unsur yang terlibat. Yang pertama adalah penanggung, insurer yang memberikan proteksi. Kedua adalah tertanggung atau insured yang menerima proteksi. Ketiga, peristiwa atau eksiden yang tidak diduga atau diketahui sebelumnya. Nah, di mana peristiwa ini dapat menimbulkan kerugian. Yang keempat adalah kepentingan atau interest yang diasuransikan yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu. Pertanyaannya adalah, mengapa diperlukan asuransi untuk proyek konstruksi? Nah, pelaksanaan proyek konstruksi sendiri akan menimbulkan berbagai macam resiko selama pengerjaannya, sehingga diperlukan suatu manajemen resiko untuk mengurangi dan mentransfer resiko yang akan terjadi selama pekerjaan proyek konstruksi berlangsung. Salah satu alternatif pengalihan resiko guna mengurangi potensi resiko dalam proyek konstruksi tersebut adalah dengan menggunakan asuransi. Nah, di sini asuransi merupakan salah satu sarana pengalihan resiko dengan cara pembiayaan resiko di mana penyedia atau pengguna jasa bermaksud untuk menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh timbulnya suatu resiko dengan memindahkan tanggung jawab tersebut kepada perusahaan asuransi. Lalu pihak asuransi akan menentukan jumlah premi yang harus dibayar sebagai konsekuensi penjaminan perlindungan terhadap kerugian yang timbul akibat suatu resiko setelah tentunya melakukan proses manajemen resiko. Kita masuk ke jenis asuransi yang ada di dalam dunia konstruksi. Yang pertama adalah CAR atau Contractors All Risk dan TPL atau Third Party Liability. Nah, ini salah satu tipe asuransi yang umum digunakan di dalam proyek konstruksi, di mana asuransi tipe ini cukup komprehensif, di mana memungkinkan penyedia jasa memperoleh nilai pertanggungan dari perusahaan asuransi untuk berbagai jenis risiko sekaligus dalam satu paket polis. Tapi, all risk pada jenis asuransi ini sendiri tidak berarti semua jenis risiko proyek konstruksi akan dijamin, karena luasan jaminan dari risiko-risiko tersebut dapat dibatasi atau diperluas dengan penerapan klausul tambahan. Nah, untuk perluasan jaminannya sendiri, pihak tertanggung akan dikenakan lagi tambahan premi. CAR ini sendiri akan mengcover beberapa pekerjaan, diantaranya pekerjaan utama, pekerjaan sementara, pekerjaan persiapan, bahan-bahan yang digunakan, biaya pembersihan reruntuhan, hingga tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Tentunya perlu menjadi catatan bahwa daftar pekerjaan yang bisa di-cover oleh asuransi tipe CAR ini sendiri akan bergantung kembali kepada masing-masing pihak asuransi atau penanggung. Lalu kita masuk ke jenis asuransi kedua dalam dunia konstruksi, yaitu EAR atau Erections All Risk.
Nah, jenis asuransi ini menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam proses pemasangan atau instalasi mesin-mesin, kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam pengecualian. Nah, yang bisa diasuransikan adalah mesin-mesin berikut peralatannya, biaya pengangkutan atau biaya masuk, biaya pemasangan, hingga biaya penyingkiran reruntuhan. Nah, kembali lagi, ini akan bergantung kepada masing-masing pihak asuransi. Selain menjamin mengenai material damage, di dalam IER ini juga ada unsur tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Nah, polis asuransi tipe ini juga menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atas cedera badan atau bodily injury, kerusakan harta benda, property damage, dan biaya-biaya hukum yang timbul akibat proses klaim. Kita masuk ke slide berikutnya mengenai risiko atau peristiwa yang di-cover dan tidak di-cover oleh kedua tipe asuransi tadi. Nah, risiko atau peristiwa yang di-cover oleh kedua asuransi tersebut diantaranya adalah bencana alam, kebakaran, ledakan, pencurian, termasuk pencurian dengan paksa, kurang cakapnya pekerja, hingga penggunaan bahan yang keliru. Lalu risiko yang tidak di-cover adalah akibat dari perang dan sejenisnya, reaksi nuklir, kesengajaan atau kelalaian yang disengaja, kesalahan dalam perencanaan, penghematan pekerjaan baik secara keseluruhan maupun sebagian, sanksi-sanksi pembangunan, surat berharga, uang tunai, gambar atau denda, hingga kehilangan keuntungan yang diharapkan atau profit loss. Nah, kita masuk ke data proyek yang dibutuhkan dalam pembukaan polis asuransi atau pengajuan ke pihak asuransi. Secara umum, data-data yang dibutuhkan dalam pengajuan ke pihak asuransi adalah yang pertama adalah kontrak kerja atau surat perintah kerja. Ini butuh karena apa? Di situ kita bisa melihat nama kontraktor, nilai kontraknya yang tentunya mempengaruhi besarnya nilai pertanggungan, kapan proyek tersebut akan dimulai, lalu lamanya proyek tersebut dikerjakan. Kedua adalah site plan atau dana lokasi dari proyek tersebut. Dari site plan kita akan melihat seberapa besar risiko yang bisa ditimbulkan proyek tersebut terhadap bangunan-bangunan sebelahnya. Lalu ketiga adalah layout proyek. Dan keempat adalah schedule pengerjaan atau progres pekerjaan. Selain data-data tersebut di atas, sebaiknya pihak pelaksana konstruksi melakukan pendataan dan dokumentasi yang lengkap kondisi di sekitar proyek sebelum aktivitas konstruksi dilakukan, termasuk di antaranya gedung-gedung tetangga. Karena itu nanti ketika kita mengajukan proses klaim, seandainya terjadi tuntutan pihak ketiga, kita punya data dan dokumentasi yang jelas. Nah, selain kedua jenis atau tipe asuransi yang kita bahas sebelumnya, sebenarnya masih ada berbagai jenis atau tipe asuransi di dunia konstruksi yang dapat dipilih oleh baik pengguna jasa ataupun penyedia jasa bergantung kepada kebutuhannya. Nah, tentu tidak lupa bahwa adanya asuransi bagi pelaku atau pekerja jasa konstruksi ini dalam bentuk asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan. Demikian sharing dari saya hari ini. Semoga sharing saya kali ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian dan menambah wawasan terkait aspek asuransi dalam dunia konstruksi. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.